على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وعند ذكر حبيبه تتنزل الرحمات والبركات والنفحات. والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد. سيد السادات وخير الكائنات، وعلى آله وصحبه ذوي الأنجم الباقرات والتابعين وتابعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد. بهذه المناسبة السعيدة لا أنسى أن أوصيكم وإياي بتقوى الله وبطاعة رسول الله، فنسأل الله يهدينا صراطه المستقيم ويجعلنا من عباده المؤمنين المتقين، ويدخلنا إلى جنة الله جنة النعيم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. معاشر الحبائب، وبالخصوص الداعي إلى الله الحبيب محمد شافي بن مخبر شهاب dari Jakarta، dan para habaib yang hadir pada malam hari ini yang kami muliakan، para asatidz، para ulama، wabilkhusus ketua Front Pembela Islam DPW Tanjung Jabung Barat yaitu Al-Ustaz Fahrul Razi beserta anggota Tanfiz dan Laskar Front Pembela Islam DPW Tanjung Jabung Barat. Dan yang kami muliakan para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati suatu sejarah yang agung, sejarah yang luar biasa, sejarah di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan seorang hamba yang ia cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sepantasnya lah kita umat Islam untuk merayakannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat mensyukuri sejarah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang imam besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya inda dzikras salihin tanzilur rahmah. Apabila kita mengingat menceritakan sejarah dari orang-orang saleh maka akan turun rahmat. Yang kita peringati pada malam hari ini bukan orang saleh namun imamus salihin. Bukan hanya imam salihin bahkan imamul anbiya wal mursalin yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ma min musallimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah seseorang itu memberi salam kepadaku hingga kecuali Allah akan mengembalikan ruhku, mengembalikan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa alaihi salam, sehingga aku membalas salam orang yang memberikan salam kepadaku. Tadi kita membacakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruh kepada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku membalas salam orang yang memberikan salam kepadaku. Di saat kita tadi memberikan salam ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, maka imanilah, percayalah bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana seseorang baginda Nabi Muhammad yang lisannya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Udu'ullah bilisani la ya'sillah, berdoalah kalian dengan lisan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kalian kepada manusia yang matanya tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya selalu diisi dengan husnuzan, yang diisi dengan berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bu, pak, ghibah tiap hari, mata selalu bermaksiat kepada Allah, hati selalu su'uzon kepada Allah, kepada makhluk. Dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, li'u'a syurut wal arkan, doa itu ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Tidak mudah doa itu dikabulkan, bu. Tidak mudah. Tapi kalau yang mendoakan keselamatan kepada kita, lisan yang tidak pernah bermaksiat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dunia akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirat akan diberi keberkahan umur, keberkahan harta. Minimal orang yang suka bersolawat dan memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh aliran-aliran sesat. Ini fakta. Siapa saja yang suka bersolawat akan diberikan sawadu Allah, yaitu jalan siratil mustaqim, jalan yang lurus. Kita lihat mazhab dan aliran-aliran yang kurang suka dengan solawat, yang kurang suka dengan mazhab,
maulid, mereka ini adalah embrio teroris. Kenapa saya sebut teroris? Teroris bukan hanya bom, tapi teroris adalah meneror agamanya, memecah belah agamanya. Inilah aliran-aliran seperti ini yang tidak suka salawat, tidak suka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aliran-aliran yang tidak boleh kita ikuti. Oleh karenanya yang suka maulid, suka salawat, ini aliran yang akan diselamatkan di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita merasakan yang namanya manis keimanan. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kita mengaku beriman, namun kita tidak merasakan manisnya keimanan. Ini adalah suatu kerugian yang sangat besar, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan pada malam hari ini kita memperingati suatu sejarah yang luar biasa. Sejarah yang tidak hanya bisa diterima dengan logika saja. Akan tetapi ini sejarah baru bisa diterima kalau kita siapkan hati dengan keimanan yang luar biasa. Karena kalau pakai logika, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mungkin dilakukan dengan satu malam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini sangat jauh, 3 bulan pada saat itu, namun ditempuh dengan satu malam. Dan naik ke Sidratul Muntaha menjemput sholat, ini sangat luar biasa. Kalau kita siapkan logika, akal kita, Bu, ini tidak akan mampu. Kita harus siapkan iman. Bagaimana kita mempersiapkan iman? Bersihkan hati kita dari semua yang mendekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dari sifat-sifat batiniah yang jelek, ganti dengan sifat-sifat batiniah yang bagus, yang baik. Kalau di hati kita masih ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan takdir Allah, ragu-ragu dengan rezeki Allah, ragu-ragu dengan semua hal yang diberikan Allah, maka peringatan Isra Mi'raj ini tidak bisa kita terima dengan hati yang lapang. Kita akan bisa menerima kalau kita penuh dengan keimanan. Dan kalau kita beriman, haruslah merasakan manisnya keimanan. Ibarat gula manis, dicicip manis. Begitu pula dengan keimanan. Kalau kita iman kepada Allah namun tidak merasakan manisnya iman, maka ini adalah suatu kerugian yang besar. Tiap hari kita beribadah namun tidak merasakan lezatnya keimanan, na'udzubillah min zalik. Dan pada malam hari ini kita buktikan semua itu. Karena iman itu adalah dikatakan akhdun bil qalbi, yaitu diyakinkan dengan hati, wa iqrar bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Ketiga poin ini telah kita lakukan pada malam hari ini. Kita imani Isra Mi'raj dengan hati kita. Kita siapkan dengan hati penuh keimanan. Kita buang segala hasud, dengki, iri, kesombongan, kita buang semua dari hati kita. Dan kita siapkan hati kita pada malam hari ini menerima dengan keimanan, yaitu memperingati sejarah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhdum bil qalbi. Diyakini dengan hati. Kemudian kita ikrarkan bil lisan dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita amalun bil arkan, yaitu dengan kerjakan dengan anggota tubuh kita. Kita datang, kita tinggalkan TV kita, kita tinggalkan radio kita, kita matikan handphone kita ini demi Rasulullah SAW. Pengorbanan kalian pada malam hari ini adalah sebagai tanda bagi Rasulullah SAW mengenal kalian nanti di yaumil mahsyar. Memperbanyaklah tanda-tanda agar Nabi Muhammad mengingat kita. Pada malam hari ini kita kembali buat tanda agar Rasulullah ingat kepada kita, agar Rasulullah cinta kepada kita. Hadirkan hati ma'asyiral hadirin pada malam hari ini.
salasun man kana fihi wajada halawatul iman. Begitulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga perkara yang apabila ada di diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari dirinya sendiri. Beginilah cara kita mendapatkan manisnya keimanan, Bapak Ibu sekalian. Jadikan Allah dan Rasul kita cintai. Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Masya Allah, di sini siwahuma dalam dhamir yang sama, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersatu dalam dhamir yang sama. Siwahuma ini menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya pada malam hari ini kita berjalan dari rumah kita menghampiri yang namanya manisnya keimanan. Yang kedua, ahibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Apabila kita ingin merasakan manisnya keimanan, yang kedua adalah apabila kita mencintai seseorang, kita tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada suami kita, illallah, kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, suami, istri, pacar, tunangan yang tidak memberikan efek kita untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jauhi. Dalam artian, apabila istri kita diajak dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita perbaiki dengan silaturahmi yang bagus, kita nasihati. Begitu juga sebaliknya, bukan orang yang kita jauhi namun sifatnya kita jauhi agar kita bisa menasehatinya.